jangan mengingatkan umur udah tua. Ya, terus meskipun usia tua tapi semangat berkobar-kobar, begitu ya? Alhamdulillah. Jadi nantikanlah Bapak berdua bertiga sama Pak Said akan langsung viral yang 1 menit maupun 30 detik. Karena ini menit pertama dari rombongan yang 33 menit itu. Demikian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Iya. Inilah dari tempat yang paling akhir dari etape yang terakhir. Setelah lagu Cucak Roh dari Pak Ketua tadi, kita akan menyelesaikan bagian akhir ini. Ternyata masih disambung lagi, disambung lagi. Jadi kita adakan lagi ini. Karena filmnya ini masih ada dua lagi, Pak Said. Sipaten
sedang masih bisa gagal. Itulah lagu terakhir tadi dari Mr. Agus Sinaga dan Daniel Togar Maringan Sinaga bagi bapak-bapak the members of Senyap yang ketinggalan HP jangan ke ini, kalau ketinggalan helm boleh, ada satu helm di sini. Jadi selamat jalan Pak Guru, Pak Priadi, kami selalu menyertai Anda. Inilah lagu memberangkatkan bapak-bapak yang memang, apalagi si rambut putih tadi, Rabu depan pasti rambutnya yang putih jadi hitam. Ini kameranya di sini, Pak. Jadi mari sini, Pak. Selamat jalan buat Senyap. Semoga kita sampai tujuan dan kembali ke tempat masing-masing. Setelah briefing di Mako, terima kasih. Akan membawa kebaikan-kebaikan bagi negeri ini, terutama yang rambutnya semuanya sudah putih akan segera menjadi hitam, karena dengan kegiatan kita ini dari yang punya warung Guyung Gunung Golf Berkah Kopi Barista. Habis siapa? HP yang terakhir yang tadi nyanyi mau mere itu masih ada di sini. HP yang terakhir yang tadi lagu mau mere masih ada di sini. Bapak-bapak ada yang punya HP yang tadi lagu terakhir? Ya, selesai. Ini baru 9 menit, Pak. Saya selalu 33 menit. Harus panjang. Kalau 5 menit sudah enak, tapi 33 menit. Karena dari 33 menit bisa dibikin 1 menit. Tapi Boy belum ke-sorting dari tadi. Iya. Wah, sudah ada. Bahkan cinta sudah disampaikan di sini. Nih, buktinya nih. Kayaknya baru sebentar. Ibu Ai, apakah di Padang Belantara ini, kita hanya berdua di sini, apakah... Ada bertiga Itu ada Pak Ketua itu. Tapi karena spesial
hati. Oh ya ya, silakan silakan silakan. Ya. Ya, pada waktunya nanti ya. Selamat jalan. Ini akan saya akhiri di sini sehingga saya pun bisa lari kencang dengan sepedaku. Dan ini menit ke 10. Biarlah semuanya berangkat dulu. Dan ini dimatikan dan benar-benar akan dikasih penutup dulu. Pemirsa Astagatra, YouTuber YouTube Television Nusantara, dan tinggal sepedaku di sana dan mereka sudah berangkat. Kita akan akhiri di sini. Hari Rabu gembira, hari Rabu penuh sukacita. Dan saya akan bertanya kepada yang punya warung, apakah ada yang belum bayar, Bapak? Apa sudah bayar semua? Itu Ustadz Hendra. Penek. Oh, ini kupang kumpul. Nuku ma. Dan sok kasih uang, Pak. Sok kasih uang. Oh, jangan namanya. Ya, dua. Oh, apa dua hasil? Sudah dimatiin dua kali teh ngasih uang dua kali. Ada yang kasih uang dua kali? Jadi udah beres ya? Kalau kurang, belum. Berapa lagi? Ya, soalnya banyak juga yang jatuh cinta di sini, termasuk saya. Jadi memang ada hubungan. Aku baru seumur hidup, baru kali ini di sini. Jadi bergetar hatiku. Makanya tadi waktu sebelum minum dua dobel, masih ingat gak? Saya bilang istriku dua, aku bayar gitu. Jadi benar ya? Nah, tapi kalau secara menyeluruh, kenapa bawa pisau? Itu bukan pisau, Pak, golok. Oh ya. Bapak belum ngasih. Sudah tadi di awal sama ini secantik. Enggak, bukan. Iya. Jadi secara menyeluruh ada yang kurang. Iya. Iya, memang karena di antara kami ada yang miskin. Kadang-kadang dia dalam kemiskinannya dia keluar rumah. Sudah. Waduh, tapi saya senang sekali karena hari Rabu yang lalu kami di Kampung Bongkok Wetan. Apa? Bongkok Ciuyah. Bukan Ciuyah. Ciuyah, Curug Senja. Curug Senja, ya. Waduh, di sana luar biasa. Bapak baru masuk ya? Saya sudah lama, tapi belum dikasih seragam. Iya. Kesian banget, Bapak. Jadi, cintaku nggak diterima sama itu tadi, Ibu Sekretaris itu. Lagi proses cintanya. Iya, jadi mungkin harus saya yang lebih muda. Karena dia memang sudah di atas, mau 40 itu. Aku udah 65, kan? Bagaimana? Ada nggak kira-kira? Kenapa di kelapa itu di ini, di begituin? Waduh. Ya, baiklah. Sampai jumpa, Bapak. Kira-kira Rabu depan kita kemana? Pokoknya keren ya. Baiklah. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya. Inilah, pemirsa. Kita akan berjumpa lagi setiap Rabu. Kita akan menikmati perjalanan-perjalanan ini. Kita akan kejar mereka dari Kota Baru, Parahyangan. Dari warung berkat ya. Hah? Oh, rupanya rumahnya di sini. Oh, Bapak itu di sana rumahnya. Oh.